Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sejuta Kisah yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik. Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Viral Istri Bongkar Amplop Gaji Suami Mengajar Selama Sebulan. Jumlahnya bikin miris. Sahabat Sejuta Kisah, aksi seorang istri membongkar amplop gaji hasil suami bekerja selama satu bulan tengah menjadi sorotan. Gaji sosok suami tersebut membuat warganet auto miris. Bukan tanpa alasan, gaji tersebut dinilai tak sebanding dengan perjuangan menjadi seorang tenaga pengajar yang merelakan waktu berbagi tenaga dan ilmu kepada orang-orang. Momen istri membongkar amplop gaji milik sang suami tersebut mendadak viral setelah dibagikan oleh akun Instagram @igtaiman Rabu 9 Mei 2021. Terlihat dalam video, momen ketika sosok istri tersebut membuka sebuah amplop kecil yang berisi penghasilan kerja sang suami. Dia mengaku membuka amplop tersebut langsung setelah diberi sang suami yang baru saja pulang bekerja sebagai tenaga pengajar. Hari ini suami aku pulang kerja pulang mengajar. Ia memberikan amplop padaku, ujarnya seperti dikutip suara.com. Mulai membuka amplop, istri tersebut kemudian menghitung penghasilan sang suami yang didapatkan dari mengajar. Mari kita hitung, ucapnya membuat warganet penasaran. Setelah dibuka, terungkap uang yang ada di amplop tersebut. Uang itu terdiri dari beberapa pecahan, di antaranya uang 100.000, 20.000, 5.000, dan 2.000. Apabila ditotal, kata sang istri, uang penghasilan suami dari mengajar sebulan tersebut yakni sebesar 144.000. Totalnya 144.000 hasil dia mengajar selama sebulan, tukasnya. Aksi istri membongkar amplop gaji sang suami tersebut kontan menuai komentar dari para warganet. Beberapa dari mereka mengungkit gaji guru honorer. Saya merasakan apa yang ibu rasakan, komentar V. Semangat para tenaga pengajar, karena saya juga seorang guru SD, balas Eli. Ya Allah, banyakkan gaji guru ngaji anakku, timpal Inka. Sementara itu, beberapa warganet lain menuliskan cerita semula mendapatkan gaji tak sebanding dengan pekerjaan saat menjadi guru. Pernah digaji 80.000 aja sebulan, full masuk sebulan, tapi jam ngajar cuma dikit, kata IFF. Gaji guru honorer awal memang sedikit. Suami saya juga pertama ngajar cuma dapat 150.000 per bulan, timpal Rasas. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.